Rancangan peraturan Gubernur Lampung dalam penataan hidup baru masyarakat di masa new normal hingga Selasa siang belum rampung. Pembahasan pergub baru ini sudah berlangsung selama 3 pekan, yang dimulai pasca dicabutnya maklumat Kapolri terkait pembatasan adanya kerumunan warga dalam penanganan COVID-19. Masing-masing dikeluarkan oleh pemerintah. Status masih dalam pengkajian yang melibatkan DPRD, akademisi, bidang hukum, dan bidang sosial. Pergub tersebut nantinya akan mengatur kegiatan dan pola kehidupan masyarakat, seperti pada kegiatan hajatan, olahraga, kesenian, dan budaya, kegiatan di pasar yang mengundang keramaian warga. Ya, komponennya untuk memberikan guidance ya, tentang peribadatan, ya, tentang perekonomian. Perekonomian itu di pusat perbelanjaan modern, di pasar tradisional, ya, juga kegiatan masyarakat. Misalnya bagaimana masyarakat berolahraga, masuk juga masyarakat yang akan nikah, yang melakukan kegiatan sosial budaya dan lain-lain, itu akan diatur di pergub. Pihak pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pada akhir bulan Juli, pergub Lampung tentang adaptasi new normal sudah bisa terbit untuk dilakukan sosialisasi dan uji coba penerapan. Mengajak kepada masyarakat untuk tidak panik, tetap berpikir positif, memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Secara global, pergub berisikan poin peraturan kembalinya pembebasan aktivitas ekonomi masyarakat, namun tetap ketat dalam upaya pencegahan wabah COVID-19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Menggunakan sabun di air yang mengalir, serta sempatkan untuk berolahraga.